tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Saya sampaikan pandangan mini fraksi Partai Gerindra dalam rapat tingkat pertama ini. Saya beri judul Angin Segar Demokrasi di DPR. Keputusan hari ini bagaikan angin segar demokrasi yang berhembus dari gedung DPR. Proses penyusunan hingga pengesahan berlangsung dengan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, mendengar semua pihak yang berkepentingan, memberikan hak bicara kepada yang ingin menyampaikan hal-hal yang terkait. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih, Bapak. Ya.